Oke, kita akhiri sesi ini dengan ini saya ngambil dari mana-mana tentang kematangan spiritual. Jadi kalau tadi kematangan agama, kita pungkasi dengan kematangan spiritual. Jadi spiritual ini ranahnya lebih ke wilayah batinnya, membereskan diri kita secara spiritual dulu. Orang yang spiritualnya mateng, insya Allah nanti keberagamaannya juga dewasa dan mateng. Dia akan jadi problem solver, bukan lagi troublemaker. Dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini dan bukan sumber masalah. Oke, kita mulai yang pertama. Kematangan spiritual itu dicirikan ketika kita tidak lagi sibuk mengubah orang lain, namun lebih fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual itu, perhatian utama dan pertama adalah dirinya sendiri. Saya ini masih kurang, saya ini masih lemah, saya ini masih butuh perbaikan. Nah, ini menunjukkan orang ini sadar dan matang secara spiritual. Tapi ada kan orang yang sebaliknya, sibuknya selalu nembak keluar. Orang itu ilmunya kurang, orang itu belum sadar-sadar, orang itu masih duniawi pikirnya, orang itu masih ambisius, selalu orang lain. Tadi ada ciri-ciri yang saya sebut orang dewasa, orang macam-macam itu biasanya kan kita terus nembak keluar. Oh berarti orang itu belum dewasa. Oh berarti pimpinan yang itu nggak dewasa. Oke, kita selalu sibuk nembak orang lain. Orang yang spiritualitasnya matang itu fokusnya ke dirinya sendiri. Aku sudah dewasa apa belum ya? Aku ini tanggung jawab apa belum ya? Aku ini sadar diri, tahu diri enggak ya? Aku ini sabar atau siap menerima proses apa enggak ya, dan lain sebagainya. Nah, orang yang lebih sibuk fokus pada perbaikan dirinya itu menunjukkan kematangan spiritual. Loh, apa menasihati orang untuk orang di sekeliling kita enggak penting, Pak? Penting, tapi pertama-tama bereskan dirimu sendiri dulu. Itu menunjukkan kematangan spiritual. Nah, ciri yang kedua, menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Jadi kalau ini lanjutannya yang tadi ya, kenapa kita tidak harus sibuk dengan orang lain? Ya, kita terima saja orang lain apa adanya. Kenyataan bahwa orang itu beda-beda ya kita terima, termasuk menerima diri kita sendiri. Banyak orang yang sukanya memarahi dirinya sendiri, yang kecewa terhadap hidupnya sendiri, sehingga dia selalu mempressure, menekan dirinya. Itu kalau tidak hati-hati nanti dari stres bisa jadi depresi, nanti jadi sakit jiwa. Terimalah dirimu apa adanya, juga orang lain. Bahwa kamu kurang ya, bahwa kamu ada kelemahan ya, tapi itu tidak dijadikan alasan untuk membenci dirimu, apalagi mengusir dirimu dari dirimu sendiri. Terimalah dirimu dan juga orang lain. Orang lain juga harus kita terima sebagaimana adanya. Itu ciri kedua. Berarti kalau sudah bisa menerima diri, menunjukkan kita sudah matang secara spiritual. Terus yang ketiga, tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain dan fokus untuk memberi atau berbagi. Orang yang matang secara spiritual itu tidak banyak membebankan harapan. Membebankan harapan itu, aku ingin engkau begitu, aku butuh ustadz yang begini loh, aku ingin dosen itu menurutku yang baik itu begini loh, aku ingin punya teman itu yang ideal itu begini loh. Jadi kamu membebankan harapan-harapan ideal-idealmu pada orang lain.
Ini biasanya terus menyusahkanmu, membuatmu kecewa sendiri. Dan juga jadi beban hidupmu. Misalnya kamu punya ideal teman yang baik menurut saya itu Pak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kali ada teman baru, kamu bikin rapot untuk temanmu itu bahwa oh dia ini ramah tapi jarang mandi, oh dia ini menyenangkan sih kalau diajak ngobrol tapi kalau ke warung mintanya ditraktir terus. Kamu bikin rapot terus untuk ideal-ideal. Ini namanya membebankan harapan kepada yang lain. Kemungkinan lahirnya kekecewaan-kekecewaan. Ya pasangan ideal menurut saya ini Pak. Wah itu alamat nanti kalau kamu punya pasangan, kamu akan bikin rapot tentang pasanganmu. Sudah cocok apa enggak sama standar yang kamu buat. Nah, selain menyusahkan juga hanya akan jadi bebanmu. Semakin berat nanti hidupmu. Fokuslah pada memberi, berbagi. Coba kamu teliti dirimu, kamu cek kira-kira aku bisa berbagi apa pada orang lain, pada lingkungan sekelilingku. Mampuku memberi apa? Pak, kalau saya harta tidak punya Pak, saya punyanya tenaga, ya sudah sumbangkan tenagamu untuk kebaikan orang lain. Pak, saya punyanya yo hanya ilmu yang sedikit-sedikit ini Pak, hanya ngaji Iqra itu loh Pak saya bisanya. Ya sumbangkan kemampuanmu ngaji Iqra itu, berbagilah kemampuan ngaji Iqra bagi yang belum bisa ngaji Iqra. Jadi sibuklah dengan apa yang bisa kamu berikan pada orang lain, bukan pada apa yang kamu inginkan dari orang lain. Nah, ini orang yang semacam ini kategorinya berarti dia sudah matang secara spiritual. Jadi yang dia pikir hanya memberi dan berbagi pada yang lain, bukan mengharapkan meminta pada yang lain. Ini mengurangi beban hidup dan juga efek kecewa dan susah dalam hidup.